Hari ni saya nak ajak korang date. Ha. Orang AE panggil ke rumah ni summer fruit. Sebab time musim panas je dia ada. Diorang even ada dia punya own Liwa Date Festival untuk sambut harvest time. How significant kurma ni dengan UAE? You pergi mana-mana, tengah-tengah jalan pun you akan nampak pokok kurma everywhere. And setiap rumah diorang mesti akan ada pokok kurma. Literally kalau you keluar je, time-time musim kurma ni, you terasa macam mengidam nak something manis, you boleh petik je. Tapi make sure minta izin lah. But most pokok kurma yang ada dekat rumah orang, diorang jaga. So bila time dah besar tu, you akan nampak diorang dah start balut dengan karung untuk diorang makan ataupun akan ada yang datang ambil untuk jual. Korang pernah terfikir tak macam mana pokok kurma tu, buah kurma tu sendiri dia membesar. Dia punya first stage, dia yang sekecil syoed, nama dia adalah Hababu. And dia keras macam batu. Dalam 3 ke 6 minggu macam tu lepas tu, dia akan membesar menjadi kita panggil Kimri. Masa ni dia punya bentuk dia dah lonjong, warna dia hijau pekat sangat. So time ni you tahu dia dah start besar. 3-6 minggu lepas tu dia start membesar, warna dia merekah sikit jadi hijau cair-cair nak ke kuning. Nama dia tu Khalal. Masa ni rasa dia kelat-kelat. You gigit, you bolehlah makan. Tapi time ni memang orang tak petik. Jadi kalau kat situ kalau ada penjaga dia and you petik, most probably aku akan kena marah lah. And then after that, macam mana you tahu dia dah masak? This is the time kita panggil rutab. Warna dia dah start kuning. Rasa dia kelat juga but dah ada manis. Masa ni diorang dah start ambil untuk nak jual. Orang-orang pun dah start petik untuk makan. The special thing about rutab, dia ada dua jenis. Satu full kuning rutab, but ada lagi satu rutab-rutab. Dia warna dia kuning tapi kat hujung-hujung dia atau kat belah tepi-tepi dia dah start warna coklat-coklat, lembik-lembik. Yang tu memang manis sangat-sangat. But how do you know dia dah betul-betul boleh makan? Maksud betul-betul boleh makan ni, kita panggil, kita nampak tu, kita tahu this is the real kurma yang kita kenal. Macam orang kita semua ni kita panggil kurma kan? But dia ada different. 3-6 weeks after that, the last period of dia punya harvesting, dia kita panggil tamar. Warna dia coklat pekat but dah kering and kedut-kedut sikit. Ada different jenis, different warna. But then when you tahu dia dah kering, dah kedut, that mean it's already a tamar. Jadi sambil-sambil kita makan, time bulan-bulan puasa ni, kita tahulah sikit-sikit, oh ini sebelum jadi warna coklat tamar ni, dia ni rupanya sebelumnya warna kuning. So now you know why.